Tim Subaidi, Subaidi dari Blitar, Gus Adem dan Gus Mojam. Halo Mas Ayala Muhammad. Untuk pendamping ini dari pesan dari Bapak Hadi, Bapak Ustaz Arifan Yudi, Bapak Agus Susanto, Abang Nurudin untuk mendampingi beliau dan maaf yang lainnya dikarenakan keterbatasan tempat. Jadi Bapak Arifan Yudi, Bapak Agus Susanto, Bapak Nurudin dan juga Bapak Hadi. Bapak Hadi untuk bisa naik ke atas panggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kita tutup dulu tugas kita Butari pada siang hari ini. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana fi hadhihil ayyam. Wassalatu wassalamu ala man ba'al ilmi wal hikam. Sayyidina wa maulana Muhammadin Quranah. وعلى آله وأصحابه الذين سبهوا بالأنجوم في الظلام أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنكم قولوا تعظيمين قولوا تكتسي إنكم ينول يوك إنكم قولوا مليئتين ورحبائي فروا مشيخ فروا كيائي فروا إبنيائي para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para tokoh saking Nahdlatul Ulama, baik saking PCNU Taiwan, utamanipun saking PCNU Kaoshiung. Khosotan panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Agus Susanto selaku Rois Suriah PCNU Taiwan, ugi Ketua Tanfidiyah PCNU PCINU Taiwan panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ustaz Arif Wahyudi, ugi Ketua Tanfid PCINU Ranting Kaoshiung panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Hadi, tidak lupa sepuh Kaoshiung panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Zainal, lan sedoyo ketua-ketua organisasi ingkang hadir, baik saking organisasi teman-teman Blitar, ugi organisasi Al-Mu'iz atau organisasi apapun yang hadir pada siang ini, yang mudah-mudahan selalu mendapat ridho rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ketinggalan panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Aktif Ali Musyafa selaku Ketua Umum Fariyah Kabupaten Tulungagung Fariyah Ustaz Usul Muhis, ugi panjenenganipun Ustaz Mujab Syekhul Mujab selaku Tim Hadroh Ustaz Usul Muhis Pusat. Pertama-tama manggo, mari kita bersama-sama menghaturkan puja puji syukur kehadirat Allah Ta'ala fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas rahmat hidayah serta inayahnya kita bisa bermuajahah bil wujuh di hadal majlis yuhali sihah wal afiyah. Kedua kalinya sholawatullah wassalamu al-makrunan fi ta'zim, mugi katur tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu
min hadhihi lailah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semangat ya. Ini pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Indonesia. Jawa. Atah yang Jawa nggih. Allah luar biasa. Monggo kita buka dengan sholawat dulu. Monggo sholawat NU dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha bihadiyya wa bima'i dinil islam wa tuhammisu biha bihadiyya wa bima'i Allahumma salli sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Az-Zawajir an-Nikrafil Tabair waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku dukir tu den tutur sapa ingsun indahu ing dalam sandingin man panasya mongkonuli lali sapa man as-salata ing donga shalawat ariya ing atase ingsun khoti amongko luput sopo mantori kol jannati ing dalani suwargo. Ajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam brawu sopo wongi sing krungu jenengku disebut nengarepe dari Kanjeng Nabi kok wong kuwi lali orang jawab mongko wong kuwi tersesat saking dalani suwargo. Wong sing lali ora jawab mawon tersesat saking dalane swarga ndah nio sing sengaja gak gelem ja rono aras-arasen rono samar nek bibire lipstike luntur ana napa mboten sira teriko kuwi deange kudune apa rupane ireng
Salawat Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad. Mulak lah ni, gua ditumpangi. Biasanya kalau kau tak berat, Salawat Muhammad. Tak keberat nak enak belasin guling. Abu Tanji. Okay. Lagi kian kisah. Kadang ni kulo nero akan romo kulo abah kulo bayi jubah dia Abdul Ghafur. Abah ni pun jadi mau selamat kok tengah-tengah ngaji mau jual selamat. Allah Masyarakat Muhammad. Sekarang gebrek mejo, ni ku enten kisoy. Kisoy beribun setelah selamatan lagi. Ruwalan Nabi Muhammad. Ye, semangat ye, tepuk-tepuk derek ni kulo. Thank you.
hati-hati yang kipas-kipas, bau keteknya menyebar. Semoga mengurangi hisab kita telah di hari kiamat. Panasnya siang ini, sumuknya itu mengurangi kesumuan kita, panas kita telah di hari kiamat. Amin ya Allah. Sholawat Nabi Muhammad. Semangat ya. Monggo kita bareng-bareng. Ini Mars Banser. Banser istimewa nih. Sholawat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Semuanya nanti bersama-sama ya. Izinkan ayah, izinkan. Izinkan kami pergi berjuang. Allah ibarat bendera. Allah bajulah, ayo baju serta serbu. Serbu tidak kembali pulang. Tidak pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di meja tuan, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju. Singkirkan dari hadiah-hadiah, dikisah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serba guna. Di mana engkau berada? BCD! Teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi agama. Ku rela berkorban. Allah Allah. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Kita wakin barang bendera itu. Majulah ayo, maju serba serbu. Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di pecahku, demi agama ku rela berkorban. Udah Pancasila,
Kalau orang nggak tahu ilmu biasanya sok nyinyir, gitu badan, gitu badan. Jadi kalau banyak ilmu saya yakin nol nyinyir, tidak akan pernah nyinyir. Oke, lantas ternyata ada keterangan di dalam kitab Syarah Tanqiqul Qaul Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Di situ dikatakan qala ba'du sufiyah kana ana iku liku dhewe ingsun sapa jarun tangga musrifun kang liwati batas ana sing ngatasi awak dhewe nijar layung robu kang ora den uri apa yaumuhu dinane jamin amsi saking dina wingi nijar min tamuki saking kesemsem si sakri endal mendem wa kundulan ana sapa ingsun iku aidu mituturi sapa ingsun ingjar falam yakbal mongko ora nrimo sapa jarwa amar tulan perintah tobat sapa ingsun perintah sapa ingsun hu ingjar ditobat dikelawan tobat falam yakbal mongko ora gelem nglakoni sapa jar niki dipun critakaken dipun kisahaken wonten kitab Syarah Tanqiqul Qaul bilih Ba'du Sufiyah niki Ba'du Sufiyah sebagian ulama tasawuf itu punya tetangga yang tetangganya itu selalu minum-minuman keras. Tiada hari tanpa mendem. Oke, awan sore bengi selalu mabuk-mabukan. Shalawat Nabi Muhammad. Tapi aneh, falam mama taro'aitu fil manam bahwa fi arfa'i maqamin wa alaihi hulatun hadra' min hulalil jannah. Tapi aneh bin ajaib, itu ketika tetangga itu diingatkan oleh Ba'du Sufiyah suruh tobat, tetangganya enggak mau tobat. Disuruh bertobat enggak mau, seluruh berhenti enggak mau berhenti, ngengkel karepe dhewe. Karena kalau orang itu kalau sudah sering memakan perkara yang haram, maka biasanya memang susah untuk diingatkan. Tuturiku wangel, disuwuk malah ngidoni, diomongi malah madoni bahasa Jawa ini. Gitu. Kono kulino sing dipangan itu panganan mboten halal, akhirnya berbubul karena itu. Dan iki saya itu si jar tonggo sedukan mboten diomongi mboten kenek kon tobat gak kelem tobat tapi aneh bin ajaib falam mamata ra'aitu fil manam wa fi arfa'i maqamin wa halaihi hulatun fil hadra amin hulalil jannah libasul izzat wa ikram sallallahu alaihi Muhammad. Tapi aneh ketika tetangga yang suka mabuk-mabukan itu meninggal Ba'du Sufiyah malah diberi tahu oleh Allah lewat mimpinya. Diberitahu bahwasanya tetangga yang suka mabuk-mabukan itu oleh Allah diberikan tempat yang mulia fi arfa'i maqamin wa 'alaihi hulatun hadra min hulalil jannah diberi perhiasan hijau dari surga libasul izzat wal ikram pakaian kemuliaan dan kehormatan dari surga. Siapa yang tidak berjejak kagum wong tukang mendem kok iso diangkat derajate di mati lho diangkat derajate dikai pakaian kehormatan dari surga perhiasan hijau dari surga
pakaian kehormatan dan kemuliaan dari surga. Sholawat Nabi Muhammad. Padahal tenang rohibar seso. Rohibar seso itu masya Allah ampuhnya luar biasa. Rohibar seso dari kecil sampai besar gak pernah melakukan maksiat. Gara-gara mendem, gara-gara mabuk, gara-gara minum-minuman keras. Akhirnya apa? Matinya su'ul khotimah. Padahal itu tarafnya rohib. Kalau orang sekarang mungkin tarafnya ya syekh itu. Itu gara-gara apa? Mendem aja. Matinya su'ul khotimah. Lah ini kok aneh wong bar-tiap sering kali mendem disuruh tobat gak bisa, gak mau tobat, tapi ketika mati justru malah matinya husnul khotimah. Ini aneh. Ternyata Ba'du Suhiyah setelah tetangganya itu meninggal, Ba'du Suhiyah diimpeni, diwerui tonggosnya tukang mendem niku kalian bisa dikei perhiasan sing indah, bersihan hijau dari surga, bahkan kehormatan dari surga. Akhirnya Ba'du Suhiyah tanya kepada tetangganya yang sudah apa yang sering mendem itu, sholawat Nabi Muhammad. Fakultu lahu bimanil tahadil martaba al-azimah. Hei Ba'du Suhiyah, kenek apa wakmu kok oleh panggonan sing mulia koyok ngunu, padahal wakmu itu lho ninggungnya oleh pasama urek mungkin tukang mendem tak tuturi gak gelem, tak pentobat kok gak gelem, kok malah mati kok oleh kehuk kenikmatan koyok ngunu. Ba'du Suhiyah di tangklat ngoten iku akhirnya dijawab kali jar sing tukang mendem niku. Pripun jawabe? Sholawat Nabi Muhammad. Ola ngedi ucap sopo jar sing tukang mendem niku wau. Hadar tu yauman majlis al-zikri fasambitu al-alim yakulu man sholala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warofa astautahu wajabat lahul jannah summa rofa al-alim sautahu bis sholala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warofa'tu sauti warofa al-kawm aswadu fagufirolanan jami'an fidhalikal yaum bakana nasibu minal maghfirah wa rahmah injada aliyah bihajir ni'mah sholala Nabi Muhammad. Ngeten Ba'du Suhiyah. Pajen kula niku tukang mendem, kula niku cara wong ngoten wis gak enak iwak iso apa sing diani iwak wong tak sak liyane sumanto. Nggih. Kula niku tukang mendem wis mboten kena pun sembendina ta hari ta hari tanpa mendem jenengan kon tobat yo gak tobat. Tapi niku kula sik ditersekai rahmate Allah. Pripun? Sebelum saya meninggal Allah masih memberikan kesempatan. Gak sengaja saya hadir di suatu majelis zikir. Dan di majelis zikir itu ada ya yang ngaji di majelis zikir niku ngomong ngeten, dawuh ngeten. Sapa wonge maca selawat kanthi banterne suarane, mongko wajib suwarga. Sholawat Muhammad. Lah, kiai yang bicara seperti itu setelah berbicara seperti itu langsung mempraktekkan dengan membaca selawat dengan keras, dengan membaca selawat kanthi banter. Lah akhirnya kulo gak melu-melu nih kuni nih Pak Disubiasi. Kalau kuni dia jar saya tukang mendem nih kuni dia jar saya tukang mendem. Akhirnya kulo gak melu-melu maca sholawat banter bareng kiai sing dawuh nih kuwau. Sholawat Nabi Muhammad. Dan kulo-kulo nih juga akhirnya kaum sing hadir teng majelis nih ku yo kabeh maca sholawat banter bareng kulo. Bareng tiang alim niku wau bareng kula. Akhire maca kabeh banter maca selawat kanthi banter kuwabe bareng-bareng. Guru-guru niku lho ya Allah, guru-guru maca selawat banter bareng-bareng wong alim, bareng-bareng kaum sing hadir tiang kathah niku wau. Akhire kula sijar sing tukang mendem niku lan sedaya kaum sing hadir teng majelis niku termasuk kiai kabeh di ngapura di hari itu juga. Goro-goro napa? Maca sholawat kanthi ban. Banter mulak lan nyapa maca sholawat kok kanthi geprek. Sami Muhammad. Ya apa sing banter Allahumma sholli. Kon modal apa kok ora gelem? Apa nek modal duit? Modal apa kare Allahumma sholli alaihi ngono dak ngenteni disogok. Kok gak disogok ora gelem muni. Sami Muhammad. Goro-goro niku bar ngoten akhire bajar niku dawuh ngeten. Ternyata mboten mek gur di ngapura tok dosa kula lan dosane kaum sing hadir teng majelis niku. Kula padahal sik tukang mendem sik ditambahi bonus karo Gusti Allah napa? Nggih iki bagian kula. Dinanti ambil pesane piambak nggih niku. Wakana nasib bagian kula napa? Pakaian perhiasan dari perhiasan hijau dari surga, pakaian kehormatan kemuliaan dari surga. Sik ditambahi ngoten niku wae, masyaallah. Pengen apa mboten kira-kira? Kula yakin pengen sing ada terjadi yakin mboten tahu enek sing mendem. Mboten. Sing tukang mendem mawon, halo.
Singapura dosani goro-goro maca selawat ganti banter terikut yangi sae-sae kabeh amin. Luwe apik insyaallah kenikmatane luwe saka jar niki wau amin ya rabbal. Wakno selawat ke banter. Ayo muni kabeh se banter. Salamullah alam toha Rasulullah salamullah sementara saat ya yang live saat ini dimatikan dulu sebentar. Ini pas jam 3 katanya dari panitia ada nih, mohon dimatikan semua dulu nih, nanti di live lagi nih. Jam 3 dari panitia melaksanakan penggalangan dana nih, monggo nih nih. Hah? Lanjut dong. Ini loh, silakan. Ini pun lebih menggalangi dana biasa nih. Di Sholawat nih. Waduh, atau di taruh sini Sholawat NU di Gubau. Salam Muhammad. Loh, perhatikan dulu HP-nya ya. Mungkin setelah penggalangan dana dibuka lagi. Oke. Salam Allah Nabi Muhammad. Inna Ilahi salimil ummah. Thank you.
Yeah. Biar lebih semangat, saya keluarkan masterpiece-nya. Wow. Ustaz Yusul Mugis dari Tulungagung. Beliau Al-Mukarram Gus Adib Ali Mustafa Sawo Agung. Di Ageng Bolo. Di Ageng Bolo. Kalau saya, beliau memberikan julukan ke saya Pangeran Sambang Ratan. Karena penggayanya turut ratan narian. Jadi sebenarnya narian itu di tengah-tengah jalan kalau di Indonesia ya tau. Ini di tengah jalan narian untuk jalan mulai di Ageng Bolo. Pangeran Sambang Ratan. Dan ini di Ageng Bolo karena main yang dulu. Monggo Gus Adib kersane paring dawuh iki luar biasa pas tentang bulan Muharram atau lainnya. Monggo tepondol. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing isor uwek kok urung jawab salam. Kablokane Ustaz Hendri kurang jawab. Samar kula lek ora gelem jawab salam, sing jomblo semakin suwi jomblo. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, malah sing cedek iki lho ora jawab salam. Niko. Pinten mriko wong sik panggah. Niku Mam jenang Grendul. Basa sing apa? Meja, nana meja. Wis pokoke kuwi lah jenang Grendul. Satu kali lagi ya, salam satu kali lagi. Mudah-mudahan yang jomblo cepat mendapatkan jodohnya. Amin. Yang janda mendapatkan jatah. Amin. Yang jatah mendapatkan. Amin. Singetek singganda. Janda-janda ngetekin. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai saha ibu nyai, wabil khusus dumateng guru kita sedaya panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Shon Haji Karim Zubaidi selaku pengasuh majelis taklim dan zikir Jamiah Sholawat Nariyah Mustaghitsul Mughits ingkang dipun rahmati Allah. Amin. Juga kepada Bapak Rois Suriah PCI NU Taiwan, Mipetiko Panjenenganipun Al-Mukarram
Bapak Agus Susanto, juga kepada Ketua Tanfir PCINO Taiwan Bapak Ustadz Arif Wahidi ingkang kawula mulyakaken, kepada Ketua Tanfir PCINO Ranting Kaohsiung panjenenganipun Bapak Hadi ingkang kawula mulyakaken, juga kepada Rois Surya PCINO Ranting Kaohsiung Bapak Budi ingkang kawula mulyakaken ugi, tidak lupa kepada Bapak Jenal selaku pembimbing dan sesepuh Kaohsiung ingkang kawula hormati, juga kepada semua ketua-ketua organisasi pendukung acara pada siang setengah sore hari ini yang juga saya hormati, tidak lupa kepada semua kiai-kiai yang hadir, para pimpin sepuh yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dengan keadaan sehat wal afiat di kolina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diajak untuk membaca syukur kepada Allah, tapi bibirnya yang digoyangkan bibir bukan ucapan syukur, tapi memasukkan sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pas dijak syukur iku lho sing dicetene botol yo. Tapi yo alhamdulillah gak apa-apa. Muga-muga niku termasuk syukur bil arkan. Amin Allahumma. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kejujukan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikolina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi wa sahabi. Mudah-mudahan kita semua selalu diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatul ulama kelak di hari kiamat. Amin. 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 Poro bapak, poro ibu, calon penghuni surga dari kloter Formusa rahimakumullah. Ini dari kloter Formusa Formusa kan? Jenengan pengen mlebu swarga napa mboten? Pengine tenanan apa ukur-ukur? Janji? Tidak boleh janji-janji. Tenang. Aku tidak yakin. Sebab syaraté wong mlebu swarga kuwi kudu mati dhisik. Gimana jadi ingin masuk surga apa enggak? Ya sing jawab malih titik. Diomongi syarat rukune mlebu swarga kudu mati dhisik, sing jawab pengin mlebu surga kok malih kuwi sing salah opo? Ya jenengan sing sido pengin mlebu swarga apa mboten? Pengine karo pengin ditukokne gelang, ditukokne kalung, ditukokne lipstik matte, pilih pundi? Pilih pundi? Lek jenengan pengin mlebu swarga niki pumpung wulane wulan Muharram. Bulanmu Muharram. Nggih, syaraté wong panggah mati yo panggah, tapi matine keri ae. Nggih toh? Syaraté mlebu swarga kudu mati, tapi matine keri ae.
Nah, di antarane malih lek pengin jenengan mendapat jaminan gak mlebu swarga. Ojo ndang mlebu swarga. Ndange keriyae gak usah pakai, ndak pakai. Ndang tapi mlebu swarga. Mumpung wonten ing wulan Muharram niki wulan sing mulya banget. Wulan sing mulya. Di antaranya kemuliaan-kemuliaan bulan Muharram niki kuwasa. Sehingga wonten dawuh sapa wonge kok gelem poso wonten tanggal 10 bulan Muharram niki Asyura sing terkenal dengan istilah Asyura kan poso wonten bulan Muharram ada Asyura ada Asyura. Puasa di tanggal 9 bulan Muharram lek gone dhewe cara wong Jawa Muharram niku basane napa? Suro. Asyura niku malih dadi suro. Wong Jawa. Ya kados gelar haji sing biasane niki gelar Kiai Haji napa asma asline Kiai Haji Muhammad bin Haji Nawal Karim Zubedi niki lek pas wonten ing suasana yang lain beliau diberi gelar Pangeran Sambang Praka. Niki kalau di Indonesia. Tapi kalau pas di negara beton dia mendapat gelar lagi yaitu Ustaz Halu. Nah, Ustaz Halu. Terus kayaknya ada luar sewu. Mumpung niki balas dendam. Balas dendam. Wonten ing wulan Muharram kita disunahkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 9, tanggal 10. Nah, sapa wonge kok gelem nglakoni poso teng tanggal 9, tanggal 10, wong iki wau padha karo poso setahun penuh. Fadilahe padha karo wong poso setahun utuh. Padahal wong itu ora mungkin lek setahun iso poso terus. Gini apa buatan? Ya nyapa? Kotor. Pemeto orang itu. Tapi lek jenengan saged melaksana nih niki ganjarane podo kali jenengan poso setahun. Nah terus malah praktek kesunatan-kesunatan yang lain pada waktu tanggal tersebut tanggal 9 atau umumnya di bulan Muharram ini diminta disunahkan untuk memberikan sebagian rezeki kita terutama kepada keluarga kita, kepada iyal kita. Ini untuk memberikan kejembaran dari harta kita. Dalam artian apa? Sing biasane kulinane lawe mek kur tempe to. Tapi hati-hati lek biasane wong kono jangane nang. Dene liyane apa? Ya, niki medeni kadang salah paham. Ya niki hati-hati. Sing biasa mekor sayur iki sayur nangka. Ya, niki lek bulan Muharram ini kita disuruh untuk memberikan ke ngopo istilah bonus kepada keluarga kita. Sing biasane lek bulan Muharram kirime mekor 500 RP iki yo ditambahi. Derek-derek sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebab yang berikut jadinya sopo wonge membuat marah keluargane kanti sebagian hartanya ini akan diberikan kemudian diberikan lipatan-lipatan hartanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam setahun. Amin Allahumma. Amin. Morame kormonoto niku disunatnya nyantuni nek gone fakir miskin nyantuni nek gone anak yatim. Gimana di santunan anak yatim ngobrol diri? Kapan? Sempat bulan Muharram niki lo. Papa gak gampang wes yo jenengan iki. Nah, muga-muga sing urung nyantuni ndang nyantuni mumpung iki wulane wulan Muharram. Bener, tapi Muharram. Nggih.
sebabnya nopo tegalan yang jenang nyantuni cahyatin ngelus rambutin cahyatin niki tiap helai rambut ini bisa apa mengobur dosa-dosa kita. Amin. Jangan hati-hati yang nyantuni cahyatin mau coba uyek ini kumat cahaya nyantuni orang sepiro buruk cahayamu ya gara-gara jenang setiap helayan rambut menambah derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan kita semua diberi keturunan yang saleh dan salihah di akhir hayat kita diambil oleh Allah dengan adan husnal khotimah. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamis shalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nggih. Abdinu lana. Semangat. Kalau yang punya serban serbannya dicari. Tidak duwe serban. Aduh, dicepok dicari. Bahaya ini betul betul kalian. Monggo. Salam Muhammad. Abdinu lana. Adimi salat ala Nabi Muhammadin. فقبولها حسما بغير تردد اللهم صل على النبي محمد بين القبول وردها إن الصلاة على النبي محمد الله أكبر لنا والحق لنا صلوا عليه Thank you.
Angsal ganjaran sing bandingi ganjarani wong haji. Percaya napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dipun dawuhaken dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten kitab al-Jawami, kitab Jam'ul Jawami. Wonten kitab Jam'ul Jawami dipun aturaken Haju hajo suroka be alfaro ido eng haji fardu. Paina prono teman setune haji fardu iku ado mulai agung apane ajron ganjaran min isrina tinimbang saking 20 apane hosbatan perang fisabilillah ing dalam huraken agama Allah azza wa jalla.
Wa inna sholatan teman-teman setuhune maca sholawat aliya ing atase ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku takdilu bandingi apa sholat aliya za ing kira haji faraid kullahu yo sekabiyane za. Haji fardu sira kabeh krana ganjarane haji fardu niku luweh gedhe tinimbang perang ping 20 fisabilillah. Perang ping 20 fisabilillah mulih neh buta mulih neh ngampe 20 karo haji fardu pisan ganjarane sik gedhi haji fardu pisan. Haji fardu niku haji yang pertama kali mungkin sing rawuh niki saged haji kabeh. Amin. Wa inna sholata 'alayya ta'dilu dzakullahu. Dan sesungguhnya membaca sholawat kepadaku, niku dawuh Kanjeng Nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ganjarane bandingi kalih haji fardu. Bukan haji sunnah, haji fardu. Haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya niku haji sunnah. Haji fardu niku haji yang pertama kali. Ketika kita kewajiban haji punya uang, berarti kita istabah mampu, kita kewajiban haji lah. Haji yang pertama kali ini sebenarnya haji fardu, yang kedua ketiga bukan, kedua ketiga dan seterusnya itu haji sunnah. Dan ternyata membaca sholawat itu pahalanya halo bandingi haji fardu. Ya kula jenengan siang ini kabeh haji, amin. Pusang daftar haji napa dereng? Dan daftar haji nge pengen haji napa badan? Nek pengen ndang daftar nggih. Misal iki sementara ganjaran sing banding haji mawon monggo selawatan sareng-sareng dengan membaca selawat nariyah menghadap kiblat istighosah bersama sama. Nggih to pun meh pun meh kelas tepuk dalem. Nggih. Sik sampe kan lha terus pun kasih selawatan male. Kasih pinten? Sampat nggih. Sami jam pinten? Sampi kok. 3.4 Oh, berarti selawatan songles sik nutut niki. Tak jenenge amalan istighosah bersama-sama. Selawatan satu lagi. Kulo nek diomongi jam niku wis ndredeg kulo niki. Wong ngene ku bubuan. Monggo selawatan. Selawat sing semangat niki kudu semangat. Wong ganjaranane mbadingi haji yuk. Tapi nek jenengan ramuni terus piye? Berarti jenengan ora oleh ganjaranane haji. Nek kudu ndelok wong ta. Lah iya. Jenengan ya kudu muni mulane nek selawat ya kudu muni aja mek gur meneng nek karo sel pasel pong. Muninya ben oleh ganjaran sing bandingi ganjaran haji. Nek kula muni muninya selawat. Selawat itu sing basa arabe niku lho, duduk sing Jawa ne. Sing Jawa ne duduk niku kosida sing selawat itu sing basa arabe niku. Sholawat Muhammad. Kula suwun banser menghadap ke sana. Nanti anu gerakan terserah seperti rodat bersama-sama ngoten. Kayak tari Aceh ngoten iku lho. Kan api ku. Gitu? Nah, ini tadi. Pancal-pancalan ya rapopo. Beten-beten juga. Kang ucap ini provokator juga. Selalu ala Nabi Muhammad. Nopo, persidahnya. Diminta dinas salam. Komarun. Terus. Apa? Dinas salam, salam adalah agama perdamaian. Apa? Komarun. Halo, kan itu tadi gue oleh loro tuh, Pak. Apa separuh-separuh? Separuh-separuh ya. Enggak penak. Enggak penak. Enggak penak ya belum berat dulu kok itu mentel. Iya, Bun, separuh-separuh. Dinas salam dan komarun. Duluan yang mana? Komarun. Komarun dulu monggo. Ayo Mas, Mas Banser mangke rodat nggih. Rodat seperti tari Aceh itu sak sireng jenengan. Sepenting gerakannya sama ngoten nggih. Sing gerak sepenting gerakannya sama nih. Sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qatain. Wa athyabu minka lam talid nisaa'u. Wulitta mubara'an min kulli 'ain. Sallu ala Nabi Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sallu ala Nabi Muhammad. Qamarun. 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 Qamarun.
mana Islam agama perdamaian. Mari kita tunjukkan kalau Islam benar-benar agama perdamaian. Dinasalam. Tangan di atas semua, ya, semangat semangat. Seluruh bumi kan terasa sempit jika hidup tanpa toleransi. Jika hidup dengan cinta, meski bumi sempit kita kan bahagia. Perilaku mulia dan damai, sebarkan ucapan manis, hiasi dunia dengan hormat, dengan cinta. Senyuman sebarkan di antara insan. Shallu ala Nabi Muhammad. Islam agama perdamaian. Taruh di depan masing-masing ya. Di depan panjenengan masing-masing dibuka. Dibuka airnya. Nanti kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Monggo dibuka di hadapan kita masing-masing. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Bongki, dijajakan dulu nggih. Saya jajakan sholawat nariah, amalan sholawat nariah. Nggih. Ranten amalan kenapa kok dijajakan? Ijazah enggak sama loh dengan apa? Bai'at enggak sama nggih. Kalau bai'at itu janji, biasanya kalau thoriqoh di bai'at. Tapi ini bukan bai'at, ini ijazah. Ijazah itu bedanya dengan bai'at. Kalau bai'at dijanji, kalau enggak diamalkan bisa, tapi kalau ada janji enggak bisa. Tapi kalau ijazah itu kalau kita terima diamalkan monggo, enggak diamalkan juga enggak apa-apa. Tapi seandainya kita mengamalkan, kita ada gurunya. Jadi mengsanatkan guru-guru dari guru-guru dari guru-guru dari guru, sehingga pada sohibul ijazah, pada sohibul atau yang punya amalan ini. Jadi ingatkan, ini punya ijazah, tapi yang bai'at itu ada janji. Misalnya kantor rekor itu di bai'at, di janji itu. Kalau ijazah bukan janji. Nanti kok sekarang enggak butuh, enggak diamalkan enggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat kok butuh dengan amalan ini, dengan baca minimal sudah ada gurunya. Jadi kalau enggak ada gurunya, kalau enggak dijajakan, biasanya tinggal asal baca amalan saja. Biasanya amalan itu biasanya gurunya malah setan, iblis atau lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau dijajakan diterima, biar kita mendapat barokah dari guru-guru kita, guru-guru kita, sehingga kita mengamalkan, kita ada sambung dengan guru-guru kita yang mempunyai amalan itu. Ngaten nggih? Nggih. Jenengan jawab qabil tu ijazah. Mungkin nggih. Mungkin nek kula ajas tukum jenengan jawab qabil tu ijazah. Ngaten nggih? La hadrul nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala dalam semua. Taumul Fatihah. Ajastukum kama ajazani Syekh Zubaidi Abdul Ghafur. Ajastukum. Ajastukum. Al-Fatihah. Alhamdulillahil Mustofa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته الطاهرين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى بلاد الأمر نبينا إبراهيم عليه السلام وعلى الأزم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والخلفاء الراشدين والعلماء العاملين والملائكة المقربين إلى حضرة نبي هدر بن يد بن مكان وسلطان أمين سيدنا عبد القدر أنجيني أن بغدادي وسيدنا ومولانا محمد عبدنا نفسه بندي وسيدنا بيسن أشهدني فأسنى جريت البغدادي وسنى عبد الحدد وسنى مسافة مالغزاني وسنى البدوي وسنى تازي صحبي صلوات نريا وسنى إبراهيم الدازوكي وسنى محمد عرفاي وسنى زباكر وسنى بياسد البصامي بالحق رضي الجميع يدنا من مشارك الأرض ومغوري من بريها وبريها وسنى جبل رضي سامي جوالي صغوي الحق رضي شينا عبد الله جبل قبس وسنى سنى مجري جبل قبس لنستيو يا الله ورواني بارك عمدن تايوان لنستيو بجوان مسلم عمدن تايوان يا الله يا الله ويا الحمد لله شن عبد الكريم لرب سنة مارجك لرب سما حرس سنة رب سما منابر كبر سنة سنة دمن سنة سنة جم سرنا سنة سنة كربي سنة ردان سنة عثمان سنة جميل سنة جدول عثمان بس سنة دخول سنة خل مقدار بس بدين بدوام بار سنة رملين بدوام بار ويا الحمد لله شن عبد الغفور سنة زبيد عبد الغفور بار عبد الغفور سيد عبد الغفور عبد الله عبد الغفور سنة جت سنة جاي سنة سنة بشر سنة رحمة الله سنة من جوات كرم سنة جم عبد الله من دوري من دوري فمن انتسب إليهم غفر الله ذنوبهم ونسأل الله من بركاتهم وكرامتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. الحضرة من بدأ الإسلام في هذه القرية قشوم أهلا مستويو ya Allah kang muslim berjuang-berjuang sing babat Taiwan lan sedoyo kang babat NU BJNU Taiwan Kaoshiung lan BJNU lintu-lintunipun wonten Taiwan ya Allah sedoyo kang berjuang babat wonten ya Allah lan sedoyo leluhuripun ingkang berjuang wonten Nahdlatul Ulama Taiwan lan sedoyo
Panum-panumipun mulai ansor fatayat ugi sedoyo ingkang berjuang mendedikasikan hidupannya datang Nahdlatul Ulama Kosotan ingkang Sohibul Nahdlatul Ulama Pajananipun Al-Karam Bayi Hasyim Asy'ari Alhamdulillah Alhamdulillah Dan sedoyo Ya Allah leluhuripun jamaah ingkang rawuh wonten ing wonten siang punika sampun punika ingkang dereng kundur sedaya jamaah ingkang tasih hadir wonten majelis majelis punika wa usulihim wa furuhim wa hibatihim wa duriyatihim wa ila baina wa ummatina wa jadadina wa jadadina wa amamina wa ammatina wa akhwanina wa khulatina ma syaikhina ma syaikhihim wa awladina wa libadina wa ashabina wa amin quriyatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal musliman alahiyya inu man amad wa usulina man hadra fi hadal majlis man indasa bainayhim أغفر الله ذنوبنا وذنوبهم أدخل الله قلوبنا وقلوبهم ويسر الله أمورنا وأمورهم أبلغ مقاصدنا مقاصدهم وحوائجنا وحوائجهم من حوائج الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله Mugi-mugi sedaya pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama wonten Taiwan umumipun khususipun wonten Kaoshiung dipun paringi ono ya Allah rezeki ingkang cemar halal barokah sehat ingkang barokah sehat ingkang barokah panjang umur ingkang barokah kita alhamdulillah dipun lebihaken saking musibah lan bala lebih saking kemaksiatan dipun paringi selamat dunia selamat akhirat pejuangnya pejuang akhirat sedaya perjuangan dipun terima dening Allah dosa amalan makbulan insyaallah dipun limpahi tikel mati kula wonten dunia lan akhirat dipun akeni dados santri Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan begitupun akan dados santri ini pun mbah yai pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama dan mungkin-mungkin sedaya ya Allah yang hadir wonten majelis punika dipun paring panjang umur ya Allah sehat ingkang barokah fi taatillah panjang umur ingkang barokah fi taatillah dipun tebahaken saking musibah lan bala dipun tebahaken saking kemaksiatan keluarga ingkang dipun tilar wonten Indonesia dipun paring wonten yang tentrem ingkang suaminipun garwanipun tari istri dipun ditinggal wonten Indonesia paringi setia mboten selingkuh dipun paringi ono istiqomah dipun ibadah dipun paringi jujur tanggung jawab lan mugi-mugi ingkang wonten riki ya Allah sedaya BNI se Taiwan lan sedaya ingkang dukung acara wonten siang punika mulai saking kabupaten napa Blitar sederek Blitar komunitas Blitar ugi Bedarlah PCNU lan fatayat Taiwan di sedoyo jamaah al-mugi di sedoyo jamaah ikan gerek-gerek terengkuyung acara wonten siang sonten punika mungkin di sedoyo dipun paring no panjang pun ikan barokah fito adillah saya ikan barokah fito adillah dipun kebihakan saking musibah dan barak dipun kebihakan saking kemaksiatan dipun paring no ya Allah wangsul saking majelis punika dalam keadaan terampuni segala dosa-dosa nipun kami dimiki wangsul saking majelis ini betul rahmat dipun Allah betul maghfirahipun Allah kami dimiliki wasul saking majlis punika ya Allah dipun paring ono anugerah ya Allah pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dipun mudahaken kehidupanipun wonten Taiwan iki wonten Indonesia lan wonten pundi kemawon lan putra-putri wayah dipun diparingi mulya donya mulya akhirat ingkang mulya dipun ngumpuli tiyang sepuh dipun ngumpuli mbah-mbahipun sedaya ya Allah kami dimiliki kita sedaya ingkang wonten dak siang punika sonten punika sedaya ya tanpa kecuali mugi-mugi kita sedaya ya Allah putra-putri kita yang ngapalakan Al-Quran dipun paring kahatan banyak 37 sambilan dari barokah untuk bulan ini kok putra-putri kita yang akan penyakit tinggal panggil juru dipun obat ingkang barokah dan mungkin-mungkin kita sudah diperkebahkan saking utang piutang melalui kita terlanjur keda utang mungkin-mungkin ganti rahmat dipun Allah mungkin-mungkin bulan ini kok sakit lunas utang pun kita sudah mungkin-mungkin diperkebahkan saking ribu melalui kita terlanjur lampai ribu mungkin di ngapurut dini kusya Allah wonten siang demi kau dosa ribu kita ya Allah lan pasal begitu berkebahagiaan saking maksiat menawi kita terlanjur ngelampai maksiat ya Allah mungkin di ngapura dosa maksiat kita wonten siang beri wakam diri rahmat di panjang dengan ya Allah lan pun dosa hadir wakam majlis menikah ya dipun kebihakan saking musibah lan bala musibah dunia musibah akhirat bala dunia bala akhirat lan begitu begitu dosa akhir dipun bari uno pecah tunjang oleh sampun sepah pecah kan di husnal khotimah pecah ikan bosan tinggal utang bosan tinggal putra putri ikan bereng dinikahkan pecah ikan cembar kubur ikan badan kubur ikan tepesan isa kubur dan sentara kau pecah ikan kerebur jabat satu-satu kalimat taufik la ilaha illallah muhammadur rasulullah kan mugi-mugi ya Allah mugi-mugi ya Allah kita sudah ditakdirkan sekat haji sedoyo sekeluarga umrah sedoyo sekeluarga kan diri rahmatipun Allah kan kita sudah akhir pun dipun paring ono barokah kesang kita barokah kan selalu bergantung ridho rahmat maghfirahipun Allah lahumul fadihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين يا الله monggo nyuwun hajat kita bapak kepada Gusti Allah kita memohon munajat sendiri kepada Allah masing-masing hajat kita monggo astagfirullah nanti kita baca selawat dulu istighfar dulu dan baca selawat dan kita memohon kepada Allah Allah besar dan sedih nama Tuhan dan sedih nama Tuhan astagfirullah nanti mudah-mudahan semakin jaya barokah semakin berkembang pesat dan mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan mudah-mudahan juga muslimat matayatnya juga berkembang pesat dan mudah-mudahan pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama di Taiwan umumnya khususnya di Ranting Kaoshiung mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam urusan segala hal barokah dan mudah-mudahan perjuangannya benar-benar diterima oleh Allah sebagai amalan makbulan insyaallah dan mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini mendapat barokahnya Nahdlatul Ulama. Amin. Allahumma fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم نصر من الله وبدهم ضيف لا ينزل مسجد ورجاء مطلوب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم انذر العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباهم وهم غافلون إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ نَحْصِلُهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ فَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَقَالُوا